أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأن لم يغنوا فيها، كأن لم seolah-olah لم tidak pernah يغنوا في مدافع Mudah. غنوا huruf asalnya wa nun alif masrurah ke wa wa Rani ada alif maksudnya daripada Rani. masuklah sebab yang kenal Roma. Roma. Nazab majlum sebab Yang ilang. ketinggal. Wani kaya. Kaya. Seolah kaya kan tak makmur, tak pernah dimakmurkan. Mereka mati dari rumah mereka tu, seolah tak pernah dimakmurkan. Yang ni. Tak Yang pernah dimakmurkan. tahu masuk kaya lah menjadikan dia makmur. Mereka tak pernah Tidak dimakmurkan, sama. tak pernah diusahakan. Namanya pihak nya tu refer kepada Ha. tempat tinggal Dia tempat dia dia begini. dia kenal Dia dia itu ya rumah-rumah mereka Ya. pihak ala bu dan lima ya nakama faidat tamud ala ini huruf kan kan ketahuilah Buddha Buddha Ingatlah. tempatnya tapi ini isim Dia isim isim jauh isim dia seperti Zaraf Bukdan Bukdan ala siapa Bukdan di Madian Bukdan ba'id jauh 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 kan jadi dia, ke sini. tapi dalam kata Zaraf Bukdan dia panggil jauh binasa away kalau maksud away. Berkaitan jauh binasa itu. Kita jadi dia isim kebiasaan li Madian bagi kaum Madian kama sebagaimana faidat jadi sama tadi sebagaimana ini fi madi telah binasa sambudu Kamu kaum sama 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 telah binasa. kamu telah binasa. Jadi ini sama menjadi fa'il pada ba'idat. Ba'idat jauh binasa. Jauh. Ya, Masya Allah hapuskanlah. Itu kata untuk dapat binasa tu. Kan? Jadi ka'allam seperti seperti lam yaghnau fiha. Tidak pernah mereka mengajarkan padanya. Masuk rumah itu seperti jadi jadi kosong. Masa tak pernah dimakmurkan. Dimakmurkan. Tak ada tak ada tak ada apa? Tak ada perabot, tak ada apalah. Rumah kosong je. Dan tak ada orang sebelum tu tinggal. Okey. Ala Bu'dan li Madian, ketahuilah Bu'dan li Madian. Jauh atau dasalah bagi Madian. Ala Bu'dan li Madian. Madian ni mamluk bin Nasrah. Sebab tu dia nun dengan fathah. Kamar seperti apa? Ba'idat samud. Seperti jauhnya atau musnahnya. Kaum samud. Jasik tambah apa-apa? Ayatnya sama seperti ayat sebelumnya tentang kaum Samud. Jadi ka'an lam yarnau fiha ini sama ayat ini ulang balik. Ayat sama pun satu juga. Cuma ka'an ini maknanya dia ka'anna. Cuma diringankan. Daripada ka'anna tukar di ka'an. Ka'an lam. Dia sambung untuk lam. Maknanya lam yarnau fiha ini satu jumlah. Jumlahnya menjadi khabar ka'anna. Ka'anna macam inna. Ini dari isim ka'anna. Isim kanannya ini mahzuf. Isim kanannya dalam ayat ini Madian. Ka'anna Madiana seolah Madian. Negeri Madian. Ka'anna Madiana lam yagnau fiha. Orang tak pernah tinggal pun dalamnya. Dalam dalam Madian itulah. Dalam bergelimpangan, musnah. Habis musnah. Oh, negeri ini. Hal kembali pada Madian. Yang nafiah jumlah jumlah lam yang nafiah jumlah fi'liyah ni jadi khabar ka'anna
Mak Kana dia ada isim Kana. Isim Kana ni Mahzuf. Dan agaknya Madian lah. Sebab ayat sebelum tu Samud. Ka'anna Samud. Pun Mahzuf juga dia sebut Ka'alam dia. Dia tak sebut Kana. Tapi terjemahan tengok seolah-olah. Maknanya Ka'anna bukan Ka'an. Ka'anna asalnya. Meringankan. Dia jadi Ka'alam nak, nak mudah bacaan. Litakhfif. Ala bu'dan li Madian. Sama juga macam sebenarnya. Ala bu'dan li Samud. Dengan ayat ni ala bu'dan li Madian. Kama ba'idat Samud. Sama. Pemusnahan yang berlaku di Madian ini sama lah. Seperti apa yang berlaku pada kaum Samud. Alhamdulillah. Isteri sama aja sih. Ya sama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh kami telah utuskan Musa bi ayatina dengan ayat-ayat kami wa sultanin mubin dan keterangan yang nyata ataupun dan otoriti yang nyata. Ada ini, hati. ayat ini pendek eh? Sambung Ayat sambung. yang simpel ya, jadi kita tengok awal arsalan Musa ni Musa dari maf'ulun bih lah otomatik Musa maf'ulun bih sebab arsalna kami telah utuskan kepada Musa ya, Kami telah okay. mengutus Musa. Kepada Musa ya. Dia mahfudun bih lah. Okey. Soalan kedua. Sama Musa. Musa mahfud lebih. Musa mahfud Sebab dia, dia masuk. Tapi tanda nasab dia apa ni fatah mukadalah anil alif. Jadi mahfud lebih. Kami utuskan kepada Musa. Bukan kami telah utuskan Musa. Kami telah utuskan kepada Musa. Ayat-ayat kami. Dan juga keterangan yang nyata. Kami telah utuskan Musa. Musa dengan ayat. Kami telah utuskan Musa dengan ayat. Ayat kan? Ayat. Bukan, bukan. Kami telah menunjukkan Nabi Musa. Musa itu maf'ul bih. Kami telah menunjukkan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami lah. Ayat kami. Dan Sultan Nabi ini macam mukjizat lah. Mukjizat yang nyata. Kemudian sambung ayat lepas tu. Baru sama. Ila fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun. Wa ma amru fir'aun bi rasyid. Jadi maknanya macam bersambung ayat ni. Semuanya kami telah utuskan Musa dengan ayat kami dan keterangan yang nyata kepada fir'aun. Kepada fir'aun. Kami utuskan kepada fir'aun lah. Ayat ni sambung kan. Ila fir'aun wa mala'ihi dan kepada fir'aun dan pemuka-pemukanya. Wa Besar. mala'ihi. Wa mala'ihi. Wa mala'ihi. Fattaba'u maka mereka telah mengikuti. Jadi fattaba'u ni fi'il madhi. Fa'anya waw, waw jemaah. Mereka tu mengikut Fir'aun lah. Wa mala'ihi tu. Mereka tu.